Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi kawan. Nah, untuk bahan pertama saya pakai telur bebek ya kawan, karena lebih amis. Kita masukkan semuanya aja kawan. Dan usahakan telurnya sampai agak berbusa ya kawan. Bahan kedua kita pakai sunkar ya kawan. Nah, untuk sunkar sendiri saya pakai semuanya ya kawan. Nah, untuk bahan ketiga saya pakai energen rasa jagung ya kawan. Tapi kawan juga kalau mau pakai energen rasa vanila juga bisa. Nah, untuk energen sendiri saya juga pakai semuanya ya kawan. Lalu kita aduk sampai bahannya tercampur semua ya kawan. Nah, untuk bahan selanjutnya saya pakai biskuit klik ya kawan. Saya pakai satu bungkus saja udah cukup. Lalu masukkan ke dalam plastik ya kawan. Dan jangan lupa kasih daun pandannya kawan, kurang lebih 4 sampai 5 potong gini ya kawan.
Lalu kukus kurang lebih 15 menit ya kawan, dibolak-balik. Nah, setelah dikukus kurang lebih hasilnya seperti ini ya kawan. Nah, untuk pengerasnya saya pakai Kino ya kawan. Untuk Kinonya kita pakai sedikit demi sedikit ya kawan, agar teksturnya sesuai yang kita inginkan ya kawan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya kawan. Semoga kawan semua dimudahkan dalam rezekinya. Amin. Kawan juga bisa tambahkan amisan kurang lebih 2 sendok ya. Lalu saya masukkan ke dalam plastik lagi ya kawan, agar lebih praktis dan gak mudah kering. Oke, kita langsung saja ke tempat pemancing ini ya kawan. Nah, ini kawan lokasi pemancingannya. Ini saya mancing di harian ya kawan. Dan ini hasilnya kawan. Alhamdulillah kawan. Dan maaf ya kawan, pas nariknya tadi nggak kerekam. Terima kasih buat kawan semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.